Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Milover. Jadi di video kali ini kembali saya akan memberikan rekomendasi tema yang tembus hingga ke aplikasi WhatsApp. Untuk aplikasi sistem udah pasti tembus. Oke, jadi di rekomendasi kali ini nggak semua temanya tembus aplikasi WhatsApp. Ada juga yang hanya tembus di sistemnya aja. Jadi tonton video ini sampai selesai jika kalian sedang mencari rekomendasi tema yang tembus hingga ke aplikasi WhatsApp. Namun sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan channel ini. Dan kita masuk ke rekomendasi tema yang pertama. Dan oke, ini adalah rekomendasi tema yang pertama, Ping V12. Tema ini berukuran 16,2 MB dan disetor oleh Alibib. Tema ini bisa kalian temukan di region Indonesia ataupun di region India. Yang pasti jika kalian sudah menggunakan region Indonesia, kalian nggak harus menggantinya ke India. Karena tema ini juga ada di region Indonesia. Dan oke, ini adalah tampilan dari homescreen ya. Sesuai dengan tagline-nya, tema ini bernuansakan hampir keseluruhan warna pink. Di bagian atas ini terdapat widget yang cukup simpel, hanya terdapat widget jam dan juga hari. Sementara icon pack pada tema ini semuanya berubah. Dan di bagian bawah sini untuk navigasi barnya ada docs barnya yang cukup keren. Control center pada tema ini juga ada perubahan. Dan di sini Chika Fujiwara, sementara untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini pun ada perubahan. Namun sayangnya tema ini belum support di dark mode. Dan ini adalah tampilan untuk panel notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini juga ada perubahan. Kontak, detail kontak, dan ini adalah tampilan untuk aplikasi pesan sistem. Balon chat pada tema ini juga ada perubahan. Sementara untuk setelan pada tema ini juga kembali menggunakan wallpaper ataupun background yang samar dengan nuansa warna pink. Tentang telepon untuk logo MIUI 12 diganti dengan gambar anime. Namun sayang, dia nggak tembus ke bagian dalamnya. Sementara untuk kontrol volume, tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk ketampilan navigasi barnya. Dan yang keren, tema ini sudah tembus hingga ke aplikasi WhatsApp. Dan oke, ini adalah tampilan untuk balon chatnya. Untuk kalkulator, tema ini masih mengandalkan tampilan yang standar. Dan oke, kita akan langsung lihat untuk ketampilan di bagian lock screen-nya. Ah ya, ini adalah tampilan untuk recent app-nya. Untuk recent app, dia masih menggunakan tampilan yang standar. Hanya background di bagian belakangnya aja yang berubah menjadi warna pink. Di bagian lock screen di sini nggak ada perubahan sama sekali. Karena untuk lock screen-nya di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Hanya ada perubahan di bagian wallpaper-nya aja. Untuk widget jam, hari, dan juga kalender masih sama, dia adalah widget standar untuk tema MIUI. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua, karena sayangnya tema ini juga belum tembus hingga port animasi. Dan oke, untuk rekomendasi tema yang kedua, tema ini cocok buat kalian yang sedang mencari tema dengan konsep Android 12. Tema ini bisa kalian cari dengan judul Google. Tema ini berukuran 23,4 MB dan disetor oleh Jahankan. Dan tema ini bisa kalian temukan di region India. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat dua widget, ada widget jam, per hari, dan juga kalender. Sementara sebelah kiri terdapat widget perakiran cuaca. Dan yang keren untuk widget jamnya, kalian bisa lihat untuk widget jamnya cukup keren. Dan ini adalah widgetnya bentuk konsep dari Android 12. Icon pack semuanya berubah dan ini adalah icon pack dari Google Pixel. Dan tema ini juga berubah di bagian navigasi bar. Control center pada tema ini juga ada perubahan termasuk untuk indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan oke, ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Di bagian notifikasi bar di sini tampil masih standar dan ini adalah tampilan bawaan standar tema MIUI. Tema ini juga berubah di bagian papan telepon walaupun nggak begitu ketara, tapi yang pasti tema ini ada perubahan di bagian papan telepon dan juga kontaknya. Ini adalah tampilan untuk detail kontaknya. Aplikasi sistem, dan ini adalah tampilan untuk balon chatnya. Tema ini juga berubah di bagian setelan, tentang telepon, logo MIUI 12 di sini diganti menjadi Android Q. Dan kalau nggak salah ini logonya gonta-ganti, sebentar saya akan lihat.
Ya, pertama tadi saya lihat untuk logo Android Q-nya dia berwarna biru dan sekarang berwarna pink kemerah-merahan dan juga ada warna kuning gradasi. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar itu warnanya seperti apa yang aslinya atau memang seperti ini atau biru tadi pas saya restart Xiaomi-nya. Namun sayang untuk bagian dalamnya tema ini masih menggunakan tampilan MIUI yang standar. Kontrol volume pada tema ini juga nggak ada perubahan dan yang pasti tema ini belum tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian lock screen di sini menggunakan stock wallpaper untuk Android 12. Di bagian tengah sini hanya terdapat widget jam aja, namun kalian bisa mengkustomisasi di bagian lock screen-nya. Oke, ada banyak sekali tampilan jam yang bisa kalian gunakan. Di sini untuk yang ini the complete ada perakiran cuaca dan hari kalender dan ada jamnya. Sementara untuk yang ini juga sama, ada perakiran cuaca. Ini juga sama, namun yang ini hanya untuk widget jam aja. Untuk fontnya kalian bisa mengganti warnanya akan terang ataupun warna gelap. Dan yang ini untuk setting kalian bisa menggunakannya untuk mengkustomisasi di bagian lock screen-nya. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang ketiga karena sayangnya tema ini juga sama seperti tema sebelumnya belum tembus hingga ke bot animasi. Dan oke, ini adalah rekomendasi tema yang ketiga, Sauce SD New. Tema ini berukuran cukup besar 44,2 MB dan standar Alex 22 mic. Tema ini adalah tema dari Rusia. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen yang di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, kalender, perakiran cuaca dan kota. Dan untuk widgetnya di sini komplit banget ya, ada untuk perakiran cuacanya dia ada 5 hari ke depan dan juga ada arah mata angin dan kecepatan angin di sini pun ada. Icon pack pada tema ini semuanya berubah dan untuk icon packnya dia ada animasinya, cukup keren. Namun sayang untuk navigasi bar tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Control center pada tema ini juga ada perubahan namun kalian harus menggunakan mode gelap jika ingin menggunakan tema ini. Dan oke, ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini juga ada perubahan, cukup keren, dan ini adalah tampilan untuk kontaknya. Detail kontak, aplikasi pesan sistem, dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Setelan pada tema ini juga ada perubahan, tentang telepon, logo MIUI 12 sayangnya di sini nggak diganti dan dia masih menggunakan tampilan logo yang standar. Namun untuk sistemnya di sini hampir keseluruhan berubah. Dan oke, tema ini juga tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Kontrol volume pada tema ini juga ada perubahan. Kalkulator. Oke, kita akan cek apakah tema ini sudah tembus hingga ke aplikasi YouTube atau belum. Dan oke, sayangnya untuk aplikasi YouTube tema ini nggak tembus dan ini adalah warna gelap atau dark mode, dia emang tampilannya seperti ini. Dan oke, ini adalah tampilan untuk recent app-nya, logo untuk cleanernya di sini cukup keren. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian lock screen di sini ada animasi ataupun live wallpaper, sementara di bagian belakangnya terdapat gambar naga yang cukup keren dan untuk widget jam, hari dan juga kalender tampil cukup besar di bagian atas ini. Tap dua kali di sini ada kontrol musik. Help untuk kontrol musiknya dia sama seperti kontrol musik pada tema-tema iOS. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang terakhir. Surya Red, dan ini adalah rekomendasi tema yang keempat sekaligus ini adalah rekomendasi tema yang terakhir. Tema ini bisa kalian cari di region India dengan ukuran file 48,3 MB dan channel Resolute. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat widget jam dan juga hari, sementara icon pack pada tema ini cukup keren. Oke, untuk icon pack-nya dia di Google Play. Untuk icon pack seperti ini berbayar kalau nggak salah sekitar 16.000 ataupun 25.000. Dan ini icon pack-nya gratis, cukup keren. Kalian bisa menggunakannya untuk kustomisasi tema. Namun sayang untuk navigasi bar tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Control center pada tema ini juga ada perubahan, namun kalian harus menggunakan mode gelap jika ingin menerapkan tema ini.
Untuk indikator baterai dan juga bar sinyal di sini juga ada perubahan. Dia bentuknya lebih mengecil daripada tampilan standar tema MIUI. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi bar. Tema ini juga berubah di bagian papan telepon, kontak, detail kontak. Aplikasi pesan sistem pada tema ini juga ada perubahan cukup keren. Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Setelan pada tema ini juga ada perubahan, walaupun hanya di bagian icon-iconnya aja yang berubah menjadi warna merah. Tentang telepon, logo MIUI 12 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, namun di sini untuk logo MIUI 12-nya satu warna, yakni hanya menggunakan warna merah. Recent app pada tema ini juga ada perubahan. Kalian bisa lihat untuk semua aplikasi yang ada di recent app, dia ada border ataupun list merah di sisi-sisinya, termasuk juga untuk tombol di bagian cleanernya. Namun sayang sekali tema ini belum tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian lock screen di sini masih sama menggunakan wallpaper yang sama, sementara untuk widget jam dan juga hari juga masih dalam bentuk yang sama. Tidak ada shortcut apapun selain shortcut center dan juga kamera di bagian bawah sini. Dan oke, dari keempat rekomendasi tema tadi, saya pengen tahu masukan dari kalian. Kalian lebih suka tema yang mana? Kalau aku pribadi lebih suka tema yang simple, yakni tema Google. Walaupun tema itu hanya tembus di sistem, namun cukup keren untuk jadikan tema sehari-hari. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.